mandi lihat pasti HP, nggak bisa jauh-jauh lah sama HP. Bangun gitu, tidur kan. Handphone. Betul. Iya benar-benar. Bahkan kita mau doa sebelum makan, kita handphone dulu yang pertama, bukan doanya dulu. Hi, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke, sebelum kalian nonton channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat updatean terbaru dari channel Speak. Mau cerita sedikit nih ya, beberapa minggu lalu aku sempet curhat sama teman aku. Aku tuh punya problem di pencernaan. Bahkan ya, beberapa tahun lalu temanku tuh sampai nyaranin aku mengkonsumsi Combantrin karena dia mengira ada cacing-cacing di dalam perut aku, dalam usus aku, sehingga walaupun makanku banyak, badanku gak berisi-berisi, jadi kayak orang kurang gizi gitu loh guys, gila gak sih? Padahal aku sehari bisa makan sampai 5 kali, gila. Dan juga problem kedua aku adalah, aku tuh susah BAB, jadi kadang seminggu itu paling sekali, 2 kali, ih gila ya, berarti aku ngimbun kotoran. Aduh, ini rahasia aku banget ya, tapi memang, kenapa aku ngomong rahasia aku? Karena aku mau nge-review produk, namanya produk Smooth. Jadi aku udah nyobain ini sampai tinggal sebiji ini ya produknya. Dan satu box isinya 10. Jadi ini produk bener-bener ngefek banget dalam hidup aku, dalam dunia pencernaan aku. Karena saat aku minum produk ini, malam sebelum tidur aku minum ini, terus bangun pagi itu aku langsung lari. Yang biasanya aku ngelihat handphone, bangun tidur langsung nyari handphone, kali ini bangun tidur aku langsung menuju toilet. Gila enggak? Dan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut setelah aku minum ini. Jadi padahal cuma satu sachet, tapi aku ngerasa kayak 3 hari berturut-turut BAB ku lancar, 3 sampai 4 hari lah ya. Dan badan pun juga fresh. Jadi kayak apa ya? Nutrisi-nutrisi dalam tubuhku setiap aku makan sayur atau apa tuh berasa kayak enggak kebuang, kayak masuk ke dalam body aku. Keren kan? Dan rasanya pun juga gak kayak herbal drink lainnya. Kalau rasanya enak sih. Kalau aku sih, aku nyampur ini tuh pak aku blend. Jadi kalian bisa nge-shake, atau bisa kalian blend, atau kalian aduk-aduk aja. Kalau aku sih lebih milih di blend, karena rasanya biar lebih gitu. Mungkin bisa dicoba ya. Jadi buat kalian yang mengalami problem sama kayak aku, kalian bisa nyobain produk ini, Smooth, karena aku nge-review produk itu nggak bohongan, nggak main-main. Jadi emang benar-benar produk ini bagus dan recommend banget. Oke, guys, di Speak Up episode kali ini aku bakalan kolaborasi dengan wanita membahana cantik yang traveler, yang hampir tiap bulan atau tiap liburan dia itu ke luar negeri pakai kapal pesiar dan bla bla bla, pokoknya cetar banget. Dan rahasianya bukan karena dia seorang karya pekerja kantoran, tapi dari bisnis online-nya. Keren gak sih? Jadi mungkin ini bakalan menginspirasi kalian yang pengen memulai untuk berbisnis, apalagi di era pandemik ini pasti susah banget kan kalau semisal membuka bisnis yang itu bukan online. Kayaknya lebih cocok kalau kalian membuka bisnis online di era saat ini. Jadi bisa tonton YouTube aku sampai habis, karena apa? Karena dia akan ngasih ide-ide, ngasih strategi kiat gitu supaya sukses dalam memulai bisnis online. Langsung aja kita menghubungi Mbak Lia di sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak Lia. Selamat siang Mbak Mega, gimana kabarnya? Kabar baik, ya ampun kamu makin cantik loh. Gila. Iya, dia tuh sumringah, wajahnya itu memancarkan bahwa dia memiliki bisnis online yang sukses. Tuh, wajah kamu tuh, aura kamu tuh memancarkan itu loh. Gila gak sih? Aku loh Mbak ya, setiap kali lihat postingan kamu, itu aduh bikin iri banget, serius deh. Yang hari ini 1 jam yang lalu gitu ada yang transfer 2 juta sekian, dapat beberapa menit ke depan 3.700.000. Ih, ini gila, ini bisnis apa sih ini? Ya aku sampai kepo loh, serius deh. Nah, ini dong kamu bagi-bagi dong sama teman-teman yang ada di yang nonton channel YouTube aku. Alasan kamu memilih bisnis online itu kayak gimana sih? Kenapa sih?
Oke, alasan ya. Pertama alasan. Kalau ditanya alasan, itu yang pertama pasti mudah. Mudah banget. Terus yang kedua adalah murah. Terus yang ketiga, semua orang itu pasti bisa. Mulai dari, kan sekarang kan semua orang pasti punya smartphone kan? Oke. Nah, dari smartphone itu kita bisa menggenggam sebuah bisnis. Cile. Oh, cile. Gila lo, keren lo. Kalau dulu, kalau kamu bisa menggenggam media, kamu menggenggam dunia. Oh, tapi kali ini beda. Kalau kamu bisa menggenggam smartphone. Gila. Iya, betul. Jadi, terus juga bisa dikerjakan sambil ngapain gitu loh. Ngapain aja, dimanapun, dan kapanpun. Aku kan pekerja kantoran ya, jadi tetap bisa jalankan momen, bisa jalankan bisnis online gitu. Walaupun, ya, walaupun emang sibuknya itu ya minta ampun gitu. Jadi bisa dibuat gitu ya. Itu gampang banget. Intinya terus kalau sekarang bisnis, kan sekarang, kalau generasi milenial itu sekarang itu kan pasti semua punya smartphone ya. Generasi milenial kan biasanya umur tahun kelahiran 1981 sampai 2010. Mbak Mega kelahiran berapa, yo? Ya pokoknya ya udah 30 ke atas lah umurnya sekarang. Malu Mbak, jangan masuk. Ya, Mbak Mega aja bisa punya konten YouTube yang luar biasa, bisa menginspirasi semua orang gitu kan. Ya kan, di umur kita yang masih muda, kita harus kreatif, harus bisa jadi inspirasi gitu ya. Apalagi sekarang generasi milenial itu, pokoknya smartphone itu the number one gitu kan. Gak bisa lepas ya. Iya kan ya, apa-apa pertama dilihat pasti HP, gak bisa jauh-jauh lah sama HP. Bangun tidur, handphone. Betul. Iya, benar-benar. Bahkan kita mau doa sebelum makan, kita handphone dulu yang pertama, bukan doanya dulu. Benar, makanya itu ada di dalam genggaman. Gitu. Benar banget, ya aku setuju banget. Nah, yang kedua nih Mbak, kan kamu sudah sukses nih di industri bisnis online. Nah, kiat atau strategi apa sih buat kamu bisa seperti ini gitu? Atau kiat kamu bisa sukses di industri ini? Oke, yang pertama sih sebenarnya pertemanan ya. Pertemanan kita harus luas ya. Jadi pertemanan luas tuh nggak harus, Mbak, aku nggak punya teman berarti nggak bisa bisnis dong, Mbak. Nggak seperti itu juga gitu. Kita kan punya Facebook, punya media sosmed. Terus kita kan juga mulai dari kecil sampai besar kan kita punya beberapa temen nih kira-kira. Teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, itu kan kita bisa pasti punya grup gitu kan ya. Nah, dari situ kita perbanyak pertemanan, perbanyak interaksi lah kayak gitu. Jadi kalau perbanyak interaksi, kalau banyak interaksi pasti ada transaksi. Benar-benar. Jadi intinya itu, kalaupun kalian nggak punya teman banyak di dunia realita, kalian bisa berteman di dunia maya begitu ya. Betul, seperti itu. Eksislah di dunia maya. Lagian kan sekarang juga banyak cara gitu ya. Terus apalagi Mbak, strategi khususmu? Terus juga ini, kita cari teman-teman tertarget nih. Kita tuh bisa melihat orang itu dari statusnya sih ya. Kan sekarang kan banyak nih orang-orang tuh bikin status apa. Setiap hari pasti ada aja itu status ya. Yeah, nah dari situ kita bisa lihat ini orang seperti apa sih kayak gitu. Jadi di bisnis aku yang aku jalanin ini, aku juga belajar masalah karakter seseorang kayak gitu. Jadi ini orang karakternya kayak gimana sih? Dilihat dari statusnya aja udah bisa. Kadang aku, Mbak Mega nih, aku lihat dari postingannya, dari apa nge-WA aku gitu ya, caranya kayak gimana, itu aku bisa lihat loh Mbak Mega nih orang apa, pasti orang jadi sebenarnya orang itu, sebenarnya semua karakter itu ada positif dan negatifnya. Kalau orang itu biasanya orangnya hahihi, kayak gitu. Ceplos-ceplos, negatifnya saenake dhewe. Ya, itu gue banget itu Mbak saya. Gue tahu dong. Saenake dhewe gitu. Terus terus teledor, biasanya orangnya teledor kayak gitu. Ya, makanya lakiku sering marah gara-gara itu.
Nah, gitu. Sebenarnya semua sifat itu ada baik buruknya sih, kayak gitu. Jadi kita juga belajar juga dari situ, kayak gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang aku bisa dapetin selain selain berbisnis juga. Aku bisa belajar melihat karakter orang, terus habis itu juga dari status-statusnya, oh ini tertarget nih, ini enggak nih, oh enggak usah deh, banyak galaunya, enggak usah aja, gitu. Jadi yang ini yang banyak-banyak positifnya aku ambil, gitu. Jadi cari manfaat. Oh. Jadi secara nggak langsung kita juga belajar memahami seseorang gitu ya Mbak ya? Betul banget. Wah, luar biasa soalnya gini, ya. Karena kita harus cari hot buttonnya dulu, baru kita bisa closing kayak gitu kan. Kalau kita nggak tahu hot buttonnya, dia nggak butuh buat apa dong gitu kan? Oh ya benar. Kayak gitu jadi benar-benar harus mencet hot buttonnya itu. Kalau sudah hot buttonnya ketemu, kita pencet, pasti deh goals closing sudah. Iya nih. Oke, kalau terus itu dong saran kamu dong untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis online itu seperti apa? Bagi newbie nih, kayak contohnya aku ini kan pengen, gara-gara Diko nih aku jadi sedikit termotivasi pengen memulai untuk bisnis-bisnis online. Nah, saran kamu gimana? Ya, pertama pastinya ya menambah followers ya. Jadi menambah followers itu kan macam-macam. Kita bisa interaksi, bisa sebenarnya gini, tergantung kita mau di sosmednya mana nih, misalnya WA, berarti kita ya harus konsisten di WA, misalnya di IG, berarti kita harus konsisten untuk memperbaiki tampilan IG kita, gitu kan. Okay. Sekarang banyak kelas-kelas IG juga, gitu. Kemarin aku juga baru ikut kelas IG, Instagram itu cara memperbaiki tampilan di feed, kayak gitu, terus bisa lihat apa namanya interaksi kayak gitu di situ, kita bisa lihat semuanya. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Oh iya, berarti harus memperbaiki tampilan sosmednya dulu kayak gitu. Terus juga kita harus punya konten kayak gitu, harus kita punya konten apa yang kira-kira bisa menarik dan menambah follower. Kita harus mencari, kita ini sebenarnya passionnya di mana sih gitu. Misalnya Mbak Mega nih passionnya di dunia kecantikan misalnya. Oh, berarti aku lebih ke fashion atau apa kayak gitu. Jadi, lebih ke branding diri dulu sih. Branding kayak diri gitu. Dulu ya, oke. Okay. Oh, betul. Jadi, branding diri kayak gimana orang mengenal. Jadi, sebenarnya branding diri itu kamu mau dinilai orang seperti apa, itu bisa dilihat dari branding diri kamu itu tadi. Kayak gitu. Ah, iya benar. Jadi, untuk yang pengen memulai bisnis online, buat pemula, coba kalian lihat Instagram kalian, Facebook kalian. Dicek dulu nih, gimana? Kalau misalnya ada postingan-postingan galau, mending di-delete dulu. Disembunyikan dulu. Benar-benar itu. Dihapus dulu gitu. Ah, oke. Okay. Oke, okay, ini bermanfaat banget informasi. Terus ini kita lanjut ke produk. Jadi guys ya, beberapa minggu lalu aku tuh sempet curhat sama Mbak Lia. Aku bilang, Mbak Soe, aku ini kayaknya BAB tuh gak lancar gitu kan ya kemarin ya Mbak ya. Sempet seminggu tuh mungkin sekali ya aku baru BAB ya, mungkin sampai-sampai atau enggak ya? Sampai tuh pernah, kan makanku banyak, tapi badanku tuh kayak orang kurang makan gitu, kayak orang kurang gizi gitu loh. Jadi teman-temanku tuh ngasih saran, Me, kayaknya kamu cacingan deh. Aku tuh beli kombantrin loh, Mbak. Iya, aku tuh beli kombantrin berharap cacing-cacing dalam perutku tuh keluar. Ya sudah. Terus kemarin kamu ngirimin aku salah satu produk kamu yang itu apa namanya, smooth ya? Smooth, iya benar. Ya smooth. Jadi guys ya, kemarin tuh aku sempat mengkonsumsi smooth dan satu kali aku mengkonsumsi smooth itu aku berasa kayak pagi harinya itu aku bisa BAB dan itu selang sampai 3 hari loh Mbak. Jadi 3 hari itu BAB ku rutin gitu. Nah kamu bisa nggak jelasin produk kamu ini? Kok bisa, manfaatnya apa? Kalian lah kamu promo-promo kamu. Aku sendiri juga jadi korbannya ini. Gara-gara dia ngirimin aku produk, aku jadi ketagihan sekarang. Ini strategi juga nih guys. Ini gak benar, itu strategi bisnis gue. Ini contoh. Iya benar. Benar, jadi kalau bisnis online aku tuh lebih ke kesehatan sama kecantikan. Karena sekarang tahu sendiri kan, yang namanya kesehatan dan kecantikan tuh adalah the number one gitu. Jadi benar-benar di pasaran itu nomor satu adalah kecantikan dan kesehatan. Nomor satu malah kesehatan sekarang kan, karena ada COVID ini kan, ada ini wabah ini, kayak gitu. Nah,
dari segi kesehatan sendiri, itu kita ada produk yang namanya smooth. Smooth itu benar-benar memang, sebenarnya gini, penyakit itu dasarnya itu adalah dari pola makan sama gaya hidup kita. Benar? Kalau pola makan kita berantakan, misalnya nih, kayak kanker usus aja contohnya. Kanker usus itu sebenarnya dari makanan yang kita makan bertahun-tahun, junk food, segala macem, itu kita masuk semua. Dan kadang kita BAB, kadang kita makan 3 kali. Tapi BAB kadang sekali sehari, kadang juga enggak BAB sama sekali. Nah, itu tuh gue banget masuk ke... kan bahaya banget. Nah, itu masuknya di dinding-dinding usus. Jadi, dia nggak bisa dikeluarkan oleh usus kita. Nah, itu kalau lama-lama, dia bisa mengkerak dan bisa menjadikan penyakit itu tadi sebenarnya. Nah, kalau untuk pola hidup, itu misalnya dari virus, bakteri, atau mungkin dari paparan sinar matahari, atau polusi. Nah, itu dari kehidupan kita, pola hidup kita, terus kurang olahraga. Nah, sebenarnya kesehatan itu dari diri kita sih sebenarnya. Mau kalau mau sehat ya kita harus memilih makanan yang sehat. Kalau memang nggak mau memilih makanan yang sehat, ya mau nggak mau harus minum nutrisi dong. Gitu kan? Oh iya, benar-benar mau nggak mau. Oke. Nah, untuk apa namanya? Kalau produk smooth sendiri itu memang dia produk memang membersihkan usus. Jadi dia setara dengan 2 kg sayuran. Ayo Mak Mega, suka sayuran enggak? Aku cuma makan sop-sopan itu juga sayuran ya, tapi bisa dihitung ya. Iya. Bisa dihitung seminggu berapa kali, mungkin 2 minggu sekali aku masak sayur sop. Itu kan, nah dari situ sebenarnya kita melengkapi itu, seperti itu. Jadi melengkapi kebutuhan yang memang seharusnya kita butuhkan, kayak gitu. Karena kalau misalnya di dalam ini udah bersih, maka kulit kita pun juga akan bersih, kayak gitu. Jadi kita perbaiki, misalnya kok nggak bisa gemuk-gemuk ya, kenapa ya? Ya mungkin memang bermasalah di dalamnya, seperti itu. Tapi bukan berarti ada cacing di dalam perutku gitu. Ya, itu tadi ngobrol serunya bareng Mbak Lia. Jadi aku memang terinspirasi dari dia ya. Karena gila gak sih, saat ini itu era digital guys. Jadi yang namanya bisnis online itu lebih maju daripada kita harus ngumpulin duit untuk nyewa toko, nyewa ruko. I mean, kayaknya memang strategi online lebih gitu. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan buat kalian yang memiliki ide-ide untuk aku, advice buat aku, kira-kira ngebahas soal apa ya, kalian bisa langsung inbox aku, ngirim email, atau nge-DM aku, ngejapri aku langsung, terserah kalian di sini. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for speak up. Bye-bye.